Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Kali ini saya lagi ada di Arjuna Motor Purbalingga, teman-teman. Ya, di depan saya sudah ada Suzuki R3 tipe GX 2013 warna hitam, teman-teman. Platnya AA Wonosobo. Ini pajaknya kurang lebih 2 juta 100-an ya, teman-teman ya. 2 juta 100 atau 2 juta 200. Pajaknya jalan ya, teman-teman ya. Ini platnya baru, pajaknya bulan 10. Tipenya GX ya, teman-teman ya. Tipe GX 2013 warna hitam. Oke. Itu lagi ada yang lihat Pajero ya, teman-teman ya. Ada stok Pajero juga. Oke, teman-teman. Kita akan mulai yang pertama untuk interior, teman-teman ya. Kita dari interior dulu. Interior ini sudah di retrim ya, teman-teman. Bagus ya. Dia ada pakai bahannya bagus ini, warna coklat. Kemudian dia sudah power window, power steering ya, pasti ya, power steering, power window, autonya head seat driver, lainnya sudah power window semua. Ini central lock, ini window lock, dan ini untuk electric mirrornya ya. Jadi sudah electric mirrornya. Kemudian ini dari dashboard juga semuanya sudah di retrim ya, variasi bagus nih, warna coklat begini ya. Ini steernya ada suite audio steer ya di sini ya, teman-teman ya. Untuk cover cok juga sudah di retrim, bagus nih ya. Warna coklat dan warna apa ini? Warna merah. Merahnya merah coklat tua ya, coklat tua sama coklat muda, bagus. Cecoknya sudah bisa naik turun ya, teman-teman ya. Sudah bisa diatur naik turun. Ya, tipenya manual, itu tuas kopling rem dan gasnya. Ini untuk fog lampnya depan ya, teman-teman ya. Ini tuas transmisinya manual ya. Audionya sudah bagus ya, teman-teman. Head unitnya gantian pakai touchscreen. Itu untuk tuas AC sirkulasinya. Ya. Untuk di atasnya juga sudah di retrim ya, teman-teman ya. Atasnya sudah di retrim. Ini ada sun visor. Cuman belum ada cerminnya ya. Ini dia dari baris pertama, kita lanjut ke baris kedua. Sebelum di baris kedua, ini teman-teman, ban kanan belakang masih oke, lumayan tebel-tebel. Kaca film, talang air juga sudah ada. Nah, ini untuk di baris kedua ya, teman-teman ya. Sudah karpet dasar juga sudah, ini cover joknya bagus ya, teman-teman ya. Ini sudah ada dikasih pantalan juga begini. Ini ada armrest-nya, teman-teman ya. Ini ada armrest-nya. Kemudian AC-nya untuk R3 GX 2013 dia sudah double blower. Oke ya, teman-teman. Tuh. Kita lanjut ke sisi belakang, teman-teman. Di belakang dia sudah ada spoiler dengan lampu. Ada wiper belakang. Terus lampu belakang juga masih oke ya. Ini yang sebelah kanan juga masih oke, R3 GX. Ada kamera mundur ya, teman-teman ya. Sudah ada kamera mundur. Terus, nah dia juga sudah ada power ya. Powernya sudah ada. Ini joknya sampai baris ketiga ya. Ini dia untuk layout di interior ya, teman-teman ya. Layout di interior. Oke, kita lanjut ke samping sebelah kiri mobil, teman-teman ya. Ini dia untuk ban kiri belakang, masih oke. Tangki bensin ada di sebelah kiri mobil. Kaca film, talang air juga sudah ada ya. Ini dia untuk layout yang dari depan ya, teman-teman ya. Ini door trimnya sudah bagus ya, teman-teman ya, keren. Jadi teman-teman sudah nggak perlu lagi variasi nambah cover cok ya, karena ini sudah ada. Ini juga buku-buku masih ada ya, buku manual booknya masih ada, bagus teman-teman ya. Untuk apa lagi ini? Ini area dashboardnya, teman-teman ya. Kamu bisa lihat. Kita lanjut ke ini dia untuk ban kiri depan. Kondisinya seperti ini ya. Dia sudah VVT ya. 1400 cc untuk R3. Ini dia untuk tampilan depannya, teman-teman ya. Headlampnya masih oke semua ya. Sudah ada fog lamp juga. Headlampnya dia sudah Pro G ya. Grillnya chrome ada ya. Ini untuk body, teman-teman, insya Allah sudah tidak ada yang perlu dirawat lagi. Saya mau start on ya, kita lihat kilometernya berapa, kilometer yang terteranya ya.
Ya, kilometernya 94 ribuan ya teman-teman ya, jalan ya. Ini audionya juga jadi dari Orca ya. Oke, saya mau buka, saya mau start on. Sambil sebentar, ini pakai ini. Oh iya, ternyata harus pakai kunci yang aslinya, originalnya. Ini tak buka kapasin ya teman-teman. Ini untuk kap mesin. Ini ya untuk layoutnya. Kita buka kap mesinnya dulu. Untuk ban kanan depan ya teman-teman ya. Tapi sudah lihat. Ini dia area mesinnya dari R3 GX 2013. Ini sudah ada peredamnya ya. Ya. Itu tadi teman-teman untuk R3 GX 2013 warna hitam di Arjuna Motor Purbalingga teman-teman. Teman-teman yang berminat nanti bisa jabri ke kita. Untuk harganya saya cantumkan di deskripsi video ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.